Alright guys, balik lagi bersama gue Opin di Wheel Helm. So, kali ini gue akan main guys ya, main game dari Akhir Pekan Studio itu apa namanya? Yang game developer namanya Akhir Pekan Studio itu yang punya kalau nggak salah sih punya Bang Andi Lukito apa gue nggak tahu. Pokoknya Bang Andi Lukito dan tim itu lagi apa sedang bukan sedang sih sudah membuat game terbarunya yaitu Kantin Sekolah Simulator. Gue ikutin Bang Andi itu sebenarnya dari tahun lalu karena dari Warnet Simulator tuh gue main sampai Bang Simulator, terus yang Petualangan tuh berupa RPG itu gue juga main. Sekarang game terbaru itu Kantin Sekolah Simulator. Oke, jadi gue akan mainkan game ini adanya di Play Store guys ya. Jadi di PC belum ada. Atau gue nggak tahu di ada apa enggak, dan juga di Apple itu juga nggak ada, jadi adanya di Play Store. Jadi kalian kalau mau download itu aja download di Play Store guys ya, di Akhir Pekan Studio namanya Kantin Sekolah Simulator. Jadi kita langsung aja ke gamenya guys ya, ini adalah gamenya guys ya, sama ya fitur-fiturnya sebenarnya sama-sama aja kayak yang game-game sebelumnya. Ini gue pakai grafik tinggi biar asik gambar guys ya. Ini graf sekarang macam udah bahasa Indonesia biar nggak ribet guys ya. Jadi kita langsung aja main. Kalian dapat mengajukan waktu dengan tidur di rumah saudara kalian. Tidur di rumah kita dindu. Akhirnya kami tiba juga sepupuku kami lagi kamu tiba juga sepupuku Talik. Selamat datang di kantin sekolah, ini bakal jadi tempat bekerjamu mulai sekarang. Aku turut prihatin atas musibah yang menimpa keluargamu. Oh, jadi keluarga kita tuh ada musibah. Karena itu aku sebagai sepupumu bisa mungkin untuk membantumu. Tuh guys, jadi sepupu tuh harus membantu sama sesepupu yang lainnya. Mulai ini aku akan percayakan kantin sekolah ini untuk kamu jaga. Semoga saja kantin sekolah ini bisa sukses di tanganmu. Amin. Pertama-tama kita menunggu murid yang lain ingin jajan. Oh, jadi itu kita adalah tutorial interaksi dengan stand untuk melayani murid yang mengantri. Murid yang mengantri memiliki waktu kesabaran di atas kepala. Oh, sama ya kayak Warnet Simulator sama Bakso Simulator. Pastikan layani murid sebelum waktu habis agar murid tidak pergi dengan gimana caranya? Terus, nadanya sama cok. Gue jadi kangen Warnet Simulator lagi. Kayaknya bagus, kamu dapat duit habis layani pelanggan. Sekarang ikut aku pergi ke tempat blueprint. Blueprint? Ini. Ini adalah blueprint, di sini kamu bisa mengupgrade. Oh, kita bisa upgrade guys, di sini guys. Untuk saat ini cobalah buka stand baru. Yaitu stun apa nih kenapa? Itu stun blender. Wow, ini buat pop es klis ya. Kau bisa meningkatkan dan membeli stun di blueprint. Semakin tinggi level stun maka kecepatan memasak, jumlah stok dan juga pendapatan bertambah. Untuk membuka stun baru kamu perlu level dan uang yang cukup. Kau bisa meningkatkan dan membeli stun di blueprint. Udah pulang lagi goblok. Oh, ini ada stand gorengan, blend, gobak, blender. Oh, kita buka stand blender dulu. Mungkin untuk beli pop es guys. Bagus, sekarang kamu bisa memiliki stand blender. Selanjutnya kamu juga akan melakukan restock bahan makanan pada stand yang ada. Sekarang ikuti aku ke tempat penjualan bahan makanan. Oh, jualan di sini coy. Mie instan, gorengan, blender. Jadi nggak jauh-jauh tuh kayak Bakso Simulator. Di sini kamu bisa membeli stok untuk stand kamu. Cobalah kamu beli stok untuk stand blender.
Bagus, sekarang ayo kita coba restock stand blender. Ikuti aku kembali ke stand blender. Balik. Oke, sekarang lakukan restock ke stand blender. Kan tombol atas di atas. Ini adalah menu tas di sini, barang-barang mulai tersimpan, tarik ke depan. Pastikan stok sudah di tangan, kemudian arah di kamera bagian. Oh, oke. Okay. Sama sih ngerti. Tapi sini berada tasnya coy, enak. Di sini. Oke, habis itu kita gini. Isi stok. Ih, sama persis anjing. Kayak warnet. Bagus, supaya kamu sudah siap untuk menjaga kantin sekolah ini. Kalau begitu aku tinggal dulu ya, selamat bekerja. Oke guys, inilah hari pertama kita. Hari pertama kita menjual barang guys, menjual barang. Jadi kantin sekolah. Murid akan datang ketika jam sekolah. Oh, dia ada jam-jamnya coy. Kamu bisa juga membuka, menutup kantin dengan interaksi dengan papan. Oke. Kamu bisa mempercepat waktu ke jam sekolah dan tidur di rumah sepupu. Oke. Murid, cara lihat stok gimana? Oh ini stoknya nih. Oke. Okay. Stok masih banyak. Dan itu. Wih. Itu sudah ada pelanggan pertama guys ya. Kamu ada pelanggan pertama aku guys ya. Urus. Oh. Wow, kalau ini harus di blender dulu coy. Berarti gue harus buat dua dong, apa enggak? Apa biar dipercepat aja? Ibu, ada ibu-ibu guru guys, siap pakai kacamata seperti apa ya? Seperti guru pada umumnya guys ya, yang mikirnya macam-macam. Ingat. Ih, ada apa nih? Wih, dapat LP guys ya. Wah, ini pasti ada jalan kemana-mana nih. Ada easter egg nih guys, biasa guys. Anjir, ini masa satu dua stand kita semuanya jaga sih. Bagus. Hai ibu guru. Ibu guru di sini cakep-cakep guys. Wih, keribu cok, kagak dipotong nih mah. Jamnya mana jamnya? Oh ini. Starter pack. Ini menarik banget sih kayak zaman gue dulu guys ya. Ini gue dulu suka beli 13 pesanan. 4 pesanan. Anjir kasihan banget cok, dititipin sama teman-teman nih pas ini. Dulu ya orang yang paling gede tuh ada yang gede bayar. Woi lu bener-bener udah cewek beli 13 ini kagak bayar bener-bener deh ancuk juga deh. Wah ini kayaknya nggak bayar nih muka-mukanya nih, nggak bayar ya. Oke bayar gitu dong. Gila mbak-mbak SMA guys. Astagfirullahaladzim. Jualan. Semangat. Ini duitnya dari sini doang ya. Duit 5.000. Sepertinya gue bisa. Dulu. Duit 5.000 coy. Berarti gue bisa nih. Blender. Layer level 2 coy. Oke, gue harus naikin dah. Lumayan deh. Kita naikin dulu guys biar cepat. Mungkin bisa lebih cepat ya. Blendernya atau stoknya lebih besar. Oh, stoknya deng. Gila. Mukanya lancip bener. Wih, Paul.
Ibar. Ini ya. Duh, ini tonton keribu lu. Anjir, cok. Salah nonjok orang gua. Ya Allah, ya Robi. Maaf ya. Berpitak, guys. Buru pita, guys. Wah, gua harus beli stok nih. Habis sini. Blender. Gorengan. Wah, kita harus isi stok guys ya. Oh, ini belum habis sih. Gorengan dulu nih. Wah, stok penuh. Hati-hati kantinmu bisa dibunuh sampah. Wah, gue baru tahu ada sampahnya, cok. Kotor dong. Oh, ini coy. Aduh. Wah. Nyawa orang gak bisa nyawa orang. Ini cok. Sampah semua. Kantin apa gini yang sampah gini coy coy. Ini baju yang kamu. Anjir bro. Ada di sini nggak? Masih. Wih, ngapain bocil nih? Kecil ada mbak-mbak nih, gue lain mbak-mbak dah. Lu ngapain, gak ada untungnya gue. Banyak banget cok ini, ya Allah. Oke, ini ada misi guys, misi pertama guys ya. Jika kalian melihat gambar ini, kalian menemukan event misalnya tidak ancak. Oh, ini event coy, bukan misi. Dengan melakukan event, kalian memiliki kemungkinan untuk menambahkan respect murid atau guru. Oh, respect itu jadi itu. Oke. Oke. Hikikik. Ada apa? Aku sedih, teman-temanku jelekin menurut kakak. Ada solusi. Kamu bawa peran, jangan ngomong gitu guys ke cewek. Ke cowok, kadang kecil. Tapi aku takut kalau aku lapor terus mereka dihukum adanya izin sakit aja. Gak bisa kak, nanti kalau sudah sembuh apa takut nih? Saya kasih gratis gorengan. Ah, apa sih bercanda terus, terima kasih buat berhibur, cuman gak pake guru. Anjing cok, dia cuma dikira gue pelawak kali ya. Udah ada yang berantem cok, di sini juga, ya Allah. What the fuck. Ada yang tawuran coy di sini. Kenapa terang-terang gini? Hai. Why? Wah, ada bocil berantem. Aku tai. Pasti mau berantem, cok. Yakin gua. Oh, itu jalurnya. Tuh, ada bocil. Wah, ya. Bocil berantem, cok, menyerang, cok, cok. Ih, ini bukunya. Ini banget, Bu. Ini sebaiknya kita lonjok dulu, guys, ya. Sumpah, ini banyak banget dah pesanannya.
Aja bayar bulanan nih. Ya Allah. Mana lu? Gue setiap jajan di sekolah guys, gak pernah guys kayak gitu guys. Jujur guys, adalah kunci ibadah. Ini gue selain ini satu orang main. Oke, kita cari dulu orangnya guys ya, untuk mencari telur gulung. Kota, oh kita ke kota. Ada kotanya coy, ternyata ada mapnya. Ini guys, mungkin gue bisa cari toko coklat ya di sini ya. Ternyata ada map di sini juga. Wah, wow, ini telur gulung guys, guys. IG. Entar, gue tuh nyari toko kelentong. Wah, wow, ini cok, akhirnya gue dapet. Eh, misi eventnya gue. Oke, ini misi pertama guys. Gimana ini? Hey, kamu bantuin aku lah. Jadi aku lagi nyiapin stan makananku telur IG, cuman kompornya nggak nyala. Kamu lihat apa? LPG mana? Akal. Coba anak-anak bisa tahu LPG-nya? Ya Allah, masa nggak kelihatan sih gasnya gimana? Gasnya itu nggak ada, Pak. Ini lagi bocil cabut anjing cok. LPG, aduh, ini gimana aja? Dapat snack. Wih, anjir. Eh, nyangkut. Enggak. Di sini di mana gak ada di mana anjir. Nih buat lu cil, yang gaya lu masih kecil lu cok. Ya elah, masih kecil udah banyak gaya-gayaan ngasih coklat lah. Selamat deh. Ya jadi siapa lagi gitu? Three hours later. The fuck, ini dia anjing. 2 jam gue nyari. Oke guys, akhirnya kita mendapatkan gas tank, gas LPG guys ya. Kita akan kasih ke tukang telur gulung guys ya langsung. Sekarang kompornya harusnya berfungsi. Sekarang aku perlu beli. Oh, duit gue hilang juga. Apa baik hilang dah lu? Bisa pinjam 500 RP enggak? Bisa pinjam cok. Bagus, sekarang aku bisa masak. Orang di sini baik-baik ya, untung aku bisa kesini. Omong-omong, kamu tahu tukang jual makanan ada di mana? Aku juga pengen jual makanan. Di kantin aja, gitu. Kamu di kantin, kebetulan sekali. Jual di kantinmu ya, dengan bagus, gajinya yang bagus ya, oke? Bagus aja. Mana nih tukang telur gulung, gue pengen lihat. Oh, dia di situ guys. Wih, telur gulung guys ya akhirnya. Oh, dia buka stand sendiri. Anjir, ternyata itu stand, cok. Bukan tempat sampah. Bodoh anjing, bos. Oh, untungnya dia tuh buka stand gitu. Kok enggak mau pusing anjing kesono-sono.
Ini farming enak banget nih, sambil live. Oke, mungkin gue akan live terkadang-kadang guys ya, kalau farmingnya terlalu jauh mungkin gue sambil live. Soalnya menurut gue ini seru kalau main sambil live. Aduh, ini banyak banget nih guys. Gak semuanya gitu ya. Oke, aman. Tapi dia kita modalinnya bagaimana ya? Bayar guys ya. Wah, stok mie habis, cok. Ini mas, woi, mie cok itu. Harbu. Ah, uangnya kurang lagi goblok. Masih ini aja kan enggak. Somai. Oh guys, di sini juga sebenarnya ada toko top up guys ya. Kita bisa top up sendiri nih. 5.000 dapat 50.000 segala macam dan juga dapat top up juga. Mungkin ntar gua akan top up guys ya. Ada toko eksklusif. Jadi kita ya biasa puter-puter aja kita puter-puter. Bisa nih. Puter. Lalu ya ada game gacha dari Bang Andi Loop gitu. Kita lagi ada puter yang lain gak sih? Oh, gue maunya ini aja. Lagi. Ini anjing kantin apa cok begini. Ini meja. Kantin. Ini kantin. Oke guys, segitu aja video kali ini. Menurut gue cukup menarik guys ya. Jadi game Air Plant Studio ini ya sama seperti sebelumnya, sebenarnya kayak jualan-jualan terus dengan ada gacha juga, dan ini temanya ini menarik karena yaitu tema kita ada di kantin guys ya. Jadi kayak zaman gue dulu banget sebenarnya suasananya.
dagangannya juga sama kayak mie gorengan, pop es dan sebagainya. Gue akan melanjutkan game ini. Jadi gue udah misi level 1 tadi, level 3 tadi ya, mencari gas RPG guys. Agak ribet, agak puyeng juga nyarinya. Ternyata ada dalam rumah. Oke, ini gue akan lanjutkan sampai mungkin insya Allah sampai tamat guys ya. Dan menurut kalian yang mendukain, enakan di live-in apa di konten guys ya, nanti tolong komen di bawah. Ya, segitu aja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di game kantin sekolah simulator selanjutnya. Bye.